Assalamualaikum, Yosh, Minda. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan dairan. Okey, hari ini kita nak borak pasal teori. Apakah yang akan terjadi kalau berlakunya pertarungan di antara dua musuh terkuat Saitama buat masa sekarang, iaitu Lord Boros dan juga Ewakan Garo. Siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua? Walaupun kita tahu tahap kekuatan diorang berdua ni dengan Saitama memang ibarat macam bulan dengan bumi lah. Sebab ialah kekuatan Saitama ni memang lain macam sikit. Diorang berdua ni celah gigi Saitama je kalau diorang lawan dengan Saitama. Sampai kan Ewakan Garo koyak amat lawan dengan Saitama, kena mental teruk. Tapi percaya ataupun tak, memang tak dinafikan dua karakter ni merupakan opponent yang terkuat nak dibandingkan dengan monster-monster lain pernah berhadapan dengan Saitama. Tak kisahlah monster ancaman naga sekalipun, tapi dua karakter ni merupakan opponent yang terkuat pernah berhadapan dengan Saitama. At least diorang berdua ni dapatlah bertahan lama sikit kan bila lawan dengan Saitama. So disebabkan tu ramai yang tertanyalah, siapakah yang lebih kuat di antara Boros dan juga Ewakan Garo? Dan kalau berlakunya pertarungan di antara diorang berdua, siapa kah yang paling layak untuk memenangi pertarungan tersebut? Siapakah yang lebih kuat? Macam biasa, semua ni hanyalah pendapat aku semata je. Kalau korang tak bersetuju ataupun korang ada pendapat lain ke apa, just drop je komen dekat bawah, okey? Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Okey guys, sebelum kita sambung lain video, aku nak bagi tahu ni, baju Uchiha Itachi Black masih ada stok lagi. Design dan kualiti baju korang jangan risau, okey? Memang cantik dan memang tak panas langsung. Apa yang lagi penting, kalau korang pakai baju Uchiha Itachi Black ni time raya, tetap aku yakin tau, ramai orang yang akan pandang korang dan akan minta nombor dekat korang sebab korang auto kacak bila pakai baju ni. Silap-silap crush korang nombor 4 confess dekat korang tau. Ha, macam main gila. Jadi tunggu apa lagi? Kalau korang berminat nak dapatkan baju Uchiha Itachi Black dari Faiz di studio, korang boleh terus di order dekat Shopee ataupun korang WhatsApp je nombor dekat bawah ni, okey? Jangan lepaskan peluang untuk bergaya dengan baju Uchiha Itachi Black. Okey, dah settle, jom kita sambung lain video balik. First of all, Boros telah pun muncul dalam anime One Punch Man episod 11 chapter 34 sampailah chapter 36. Kepada sesiapa yang tak tahu, Boros merupakan satu ketua alien untuk Dark Matter Thief, dan Boros telah pun datang ke bumi bertujuan untuk mencari seseorang yang mampu untuk mencabar kekuatan beliau. Disebabkan 20 tahun yang lepas, tukar ramal ataupun seer untuk Boros ada bagi tahu, jauh dari planet ada satu kewujudan yang mempunyai kekuatan mampu untuk bersaing dengan kekuatan Boros. Jadi start je dari situ, Boros pun pergilah merantau kan dengan grup-grup dia. Dia pergi merantau merata planet untuk mencari worthy opponent untuk mencabar kekuatan beliau. Sebabnya kekuatan Boros ni memang cukup luar biasa dan dia tak terkalahkan dalam tempoh 20 tahun sebelum dia berjumpa dengan Saitama. Cumanya fakta menarik, tukar ramal Boros yang melihat ada satu kewujudan yang mampu untuk bersaing dengan kekuatan Boros pada 20 tahun yang lepas tu sebenarnya bukannya refer dekat Saitama tau. Ni merupakan satu fakta yang ramai yang terlepas pandang. Disebabkan Saitama telah berlatih dan menjadi seorang yang overpower. Dia tak terkalahkan semua tu selepas 3 tahun refer timeline jalan cerita semasa. Tapi tukar ramal Boros tu telah melihat sejak dari 20 tahun yang lepas lagi. So ni bermakna kewujudan yang mempunyai kekuatan yang mampu untuk bersaing dengan Boros tu memang dah wujud dari 20 tahun yang lepas lagi. Dan ni maksudnya berkemungkinan besar boleh jadi orang yang dikatakan oleh tukar ramal Boros tu adalah hero kelas X ranking nombor 1, iaitu Blast. Jadi bila Boros dah sampai dekat bumi, dia pun tak tunggu apalah. Dia dah jumpa dengan Saitama, dia pun lawan lah dengan si botak Saitama tu. Tapi ada part-part yang kelakar lah dalam pertarungan tu, sebab kita tengok reaksi Saitama ni memang tak boleh belau. Waktu ni Boros memang all out lah untuk menyerang Saitama, tapi tak ada satu pun serangan yang mampu untuk mencederakan Saitama. Tapi adalah satu serangan tu sampaikan Saitama tercampak dekat bulan. Macam-macam form jugalah yang dia bertukar waktu tu, tapi form yang paling kuat yang dia ada iaitu Meteoric Blast. Dan sebelum pertarungan bermula, dia sendiri dapat rasakan aura Saitama seorang yang cukup kuat. Dan end up, Saitama pun telah berjaya untuk menewaskan Boros menggunakan serangan Killer Move Serious Punch, sehinggakan efek serangan yang telah dilepaskan oleh Saitama tu sampaikan langit terbelah mat. Memang bukan biasa-biasa. Manakala untuk Garo pula, macam apa yang kita tahu, dia ni merupakan seorang yang mahir dalam menggunakan martial art, iaitu teknik Water Stream
Tim Raw Smashing Fist, yang mana sebelum Garou menjadi seorang hero hunter, beliau merupakan anak buah kepada Silver Fang. Dan sewaktu Garou telah menjadi hero hunter, dia pun telah berjaya untuk menewaskan beberapa hero-hero yang kuat, antaranya Tank Top Master, Super Alloy Deadshine, Puri-Puri Prisoner, Mummy Rider dan ramai lagi. Lepas tu dia ada lawan dengan Metal Bat, lawan dengan Watchdog Man, dia nak lawan dengan King tak lepas sebab Saitama jaga King kan waktu tu. Malah buat masa sekarang ni, dalam manga One Punch Man yang paling latest pun sedang berlangsungnya pertarungan yang cukup sengit di antara Evergan Garou menentang Saitama. Pertarungan tu masih lagi belum habis tau, dan disebabkan tekad Absolute Evil Garou pun dah semakin tinggi, telah menyebabkan Garou berevolusi ke satu tahap monster yang cukup kuat. Cumanya macam biasalah, dia koyak teruk mat waktu lawan dengan Saitama. Saitama panggil dia penakut lah, lepas tu dia macam tak serius pun waktu lawan dengan Evergan Garou. Saitama ni, alah, kenalah jaga hati sikit Garou kan. Aku rasa kesian jugalah dekat Garou. Yelah, dia dah all out lawan dengan Saitama, tapi Saitama macam relax je, macam boleh santai minum kopi lawan dengan Garou. Kesian mat. Jadi persoalannya, dengan tahap kekuatan yang Garou dah capai sekarang ni, adakah dia mampu untuk bersaing dengan kekuatan boros ataupun sebaliknya? So bagi pendapat aku yang pertama, secara overall buat masa sekarang ni, aku boleh katakan pertarungan di antara Saitama menentang boros masih lagi merupakan pertarungan terbaik dalam anime One Punch Man. Tapi aku cakap macam tu bukannya disebabkan match dorang berdua ni dah keluar dekat anime ke apa tau. Percaya ataupun tak, walaupun pertarungan di antara Saitama menentang Evergan Garou dalam manga lebih panjang daripada pertarungan di antara Boros menentang Saitama, tapi pertarungan di antara dorang berdua ni lebih padat daripada pertarungan menentang Evergan Garou. Sebabnya match di antara Saitama menentang Garou, dia lebih banyak kepada komedi tau bagi aku. Yelah, member nak jadi jahat, tapi last-last semua orang salah faham dengan dia. Diorang menganggap Garou ni merupakan seorang hero, sebabnya semua apa yang dia buat, semua tu benda yang baik. Dia selamatkan orang semua tu, tak ada apa pun yang Garou buat orang nampak macam dia ni seorang yang jahat. Garou ni aku boleh katakan dia lebih kurang macam King je. Ramai orang yang salah faham dengan diorang berdua ni. Malah kalau kita tengok dari segi kekuatan pun, meskipun kekuatan Garou semakin meningkat disebabkan tekad Absolute Evil dia dah semakin tinggi, tapi bagi pendapat aku, berkemungkinan kalau berlakunya pertarungan di antara Evergan Garou menentang Lord Boros, aku dapat rasakan pertarungan di antara diorang berdua ni akan menjadi satu pertarungan yang seimbang dan cukup sengit. Tak sama macam pertarungan di antara Saitama menentang Boros. Sebabnya dari skill pertarungan dan intelligence waktu dalam pertarungan, aku boleh katakan Garou lebih berkelebihan nak dibandingkan Boros. Disebabkan Garou mahir menggunakan teknik martial art, dan Garou juga mempunyai teknik tumbukan dia yang tersendiri, iaitu God Slayer Fist. Tambahan tu bukan Garou sekarang ni pun dah cukup sempurna, sampaikan serangan yang dilakukan oleh Garou mampu untuk menewaskan monster ancaman naga ataupun lebih tinggi menggunakan satu serangan je. Sebagai contoh, Garou telah berjaya untuk menewaskan Sage Centipede. Bukan tu je, suatu dalam pertarungan di antara Evergan Garou menentang Saitama pun dah cukup jelas Garou lebih mempunyai pengalaman dan skill dalam pertarungan nak dibandingkan Saitama. Sampaikan Garou ada cakap Saitama ni seorang amatur, dia dengan mudah je dapat membaca setiap pergerakan Saitama, walaupun pergerakan diorang ni memang cukup laju. So dekat sini aku boleh katakan dari skill dan intelligence waktu dalam pertarungan, Garou ada advantage berbanding Boros. Manakala dari segi kekuatan dan kelajuan pula, berkemungkinan besar Lord Boros lebih berkelebihan nak dibandingkan Evergan Garou. Sebabnya bagi aku, tak ada seorang pun buat masa sekarang ni hero kelas S yang mampu untuk menandingi kekuatan Boros, termasuklah dengan Tatsumaki sekalipun, kecuali Blast. Lagi-lagi kalau Boros telah berubah ke dalam form terkuat dia, iaitu Meteoric Bus, yang mana kelajuan dan kekuatan Boros terus dia akan meningkat dengan cukup mendadak. Dan bagi aku, mungkin dari segi kelajuan, Evergan Garou masih lagi mampu untuk step up bersaing dengan kelajuan Boros. Sebabnya kelajuan Garou pun dah capai kelajuan cahaya. Tapi mungkinlah bila Boros dah berubah ke dalam form Meteoric Bus, Boros lebih ke hadapan, lebih berkelebihan sikit dibandingkan Garou dari segi kelajuan dan juga kekuatan. Tambahan dengan serangan-serangan maut yang mampu dihasilkan oleh Boros, iaitu Collapsing Star, Roaring Cannon ataupun Hose Hokoho, yang mana Boros akan melepaskan satu energy beam yang cukup luar biasa dari mulut dia. So aku dapat rasakan berkemungkinan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Boros mampu untuk menewaskan Evergan Garou. Satu lagi kalau kita nak compare dari segi kemampuan regenerate pula, bagi pendapat aku, diorang berdua ni mempunyai kemampuan regenerate yang cukup pantas nak dibandingkan monster-monster yang lain. Sebabnya kita dapat tengok dalam chapter 162, selepas dia sebelah tangan Garou telah hancur, tangan dia
terus diregenerate semula dengan cukup pantas untuk menyerang Saitama. Sama juga macam Boros, dia mempunyai kemampuan regenerate yang cukup pantas sama je macam Awaken Garo. Tapi kalau kita tengok betul-betul sewaktu dalam pertarungan di antara Boros menentang Saitama, ada satu part tu Saitama dah bantai Boros tau, sampaikan badan dia dah hancur semua tu. Dan dalam masa yang sama, tak lama kemudian badan dia terus dia regenerate semula. So disebabkan ni aku boleh katakan dari segi kemampuan regenerate untuk Garo dengan Boros adalah seimbang. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Cumanya adalah yang mengatakan Boros lebih power dalam regenerate badan dia. Lepas tu ada yang cakap Garo, sebabnya yelah benda ni agak susah nak compare kan. Tapi bagi aku kedua-duanya seimbang. Cumanya Garo mempunyai satu kelebihan yang cukup besar disebabkan Boros mempunyai satu titik kelemahan dalam tubuh beliau, iaitu core regeneration. Yang mana kalaulah Garo berjaya untuk menghancurkan core regenerate yang ada dalam tubuh Boros, automatik Garo terus dia ada peluang untuk menewaskan Boros. Jadi secara overall kalau kita tengok dari segi powerful ataupun kekuatan, aku boleh katakan mungkin Boros mempunyai advantage nak dibandingkan Garo. Tapi kalau dari skill, intelligent, intellectual, memang tak dinafikan mungkin Garo lebih hebat nak dibandingkan Boros. Jadi conclusionnya dekat sini, bagi pendapat aku sendiri, aku yakin sangat dua karakter ni mempunyai kelebihan yang tersendiri. Dan kalau nak dibandingkan siapakah yang lebih kuat di antara Garo dengan Boros, aku boleh cakap kekuatan di antara Awaken Garo dengan Lord Boros, diorang berdua ni adalah seimbang. Dan diorang berdua ni memang adalah opener yang terkuat buat masa sekarang ni pernah berhadapan dengan Saitama. Tak samalah macam monster-monster yang lain, kena satu punch je terus dia mati. Memang tak macam tu lah. Tapi sebenarnya banyak je tau fakta yang cukup menarik pasal karakter Boros kalau korang baca dekat data book ke apa semua tu. Dan lepas aku baca pasal karakter Boros dari statement Yusuke Murata sendiri, aku terus dia jadi minat dengan karakter dia. Sebab design untuk karakter Boros pun bagi aku not bad juga. Dia smart jugalah. Dan dia merupakan karakter ke-11 yang paling famous dalam anime One Punch Man. So bagi pendapat korang macam mana pula, korang rasa siapakah yang lebih kuat di antara Boros dan juga Awaken Garo? Just drop je pendapat korang dekat ruangan komen, okay? Dan semua pendapat yang aku bagi ni bukannya disebabkan aku minat Garo semata je. Aku memanglah minat dengan karakter Garo, sebabnya karakter dia ni memang antara karakter yang paling style lah, paling cool gila, paling badass dalam anime One Punch Man. Malah aku lagi minat karakter dia nak dibandingkan Saitama. Tapi ni semua memang dari performan aku dan pendapat aku sendiri. So tak salah lah kalau kita nak share pendapat masing-masing. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian yang aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.